kembali lagi di Showbiz Close Up. Tiada gosip, banyak fakta yang perlu dicek kebenarannya. Bener gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas ini tentang Regina Farhat yang memiliki sensasi luar biasa. Regina Farhat, masih pakai nama Farhat? Ya kan, karena kan kedengin dia belum ada keputusannya ya. Okay. Dan jadi katanya dia dulu sempat dikabarkan poliandri. Poliandri juga yang diungkapkan oleh mantan-mantan suaminya. Dan sekarang malah diisukan dekat dengan seorang pengacara terkenal lain lagi. Oh, jadi masih garis besarnya masih sama ya. Lagi mencari sosok seorang pengacara baru, papa baru, suami. Tapi baru, hebat ya, tahu. Maksudnya atur aja. Secara karir juga oke lah ya. Jadi on TV every day. Oh iya, tapi dia sebagai apa sih? Dulu awalnya sebagai juru bicara. Sekarang sebagai seorang artis. Tapi kan pengacara. Oke, nah seperti deh, apa pokoknya deh. Lengkapnya? Ini dia. Hebat. Pinter kan? Kamu aja yang ngerjain. Desas-desus kemulut rumah tangga antara Farhat Abbas dan juga Regina memang selalu menarik perhatian publik. Mulai dari saling hina di Twitter, hingga tersebarnya video yang menunjukkan kemarahan Regina. Bahkan keduanya pun sudah tak malu lagi untuk mengomentari kelakuan masing-masing. Setelah kemarin Regina diketahui melakukan poliandri, kini Regina kembali dikabarkan melakukan perselingkuhan dengan seorang pengacara terkenal. Isu pun kian memanas dengan adanya kabar dirinya yang terlihat bersama dengan seorang pria di sebuah hotel. Menanggapi hal tersebut, Regina pun menantang untuk melihat CCTV hotel dan meyakini bahwa dia tidur di kamar hotel yang berbeda. Kalau melihat di hotel tuh ada CCTV-nya, yang satu tidurnya di mana, satu tidurnya kelihatan, jangan ngaco deh gitu. Sekarang dibuat opini jelek banget, Regina KDRT, selingkuh dan pengacara, segala macam. Masuk juga tuh? Emang kan maunya begitu, jadi pengennya emang maunya begitu, jadi emang maunya Regina melaporkan juga. Aduh kan gua gak gila juga, jadi kalaupun mungkin mau gila sendiri aja deh gitu. Well, itulah statement dari Regina mengenai kabar perselingkuhannya dengan seorang pengacara. Suatu saat